Tepat di halaman SMA Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat, Kapolsek Senen Kompol Indra Estarigan menjadi inspektur upacara. Selain Kapolsek, pada upacara tersebut juga dihadiri oleh Wakapolsek Senen AKP Warjono, Kanit Binmas Polsek Senen Ibtu Samyono, anggota Binmas Aibtu Maskur, Kepala Sekolah SMA 1 Muhammadiyah, Ibu Siti, para guru dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Jakarta Pusat. Selaku inspektur upacara, Kapolsek menyampaikan amanat berupa himbauan agar para siswa tidak mudah terhasut pada tindakan dan perilaku negatif seperti bolos sekolah, merokok di lingkungan sekolah, serta tidak melawan kepada guru. Tidak terpancing ajakan untuk ikut tawuran dan untuk tidak memakai narkoba dan menjaga nama baik diri sendiri, orang tua dan sekolah. Kapolsek juga memberikan motivasi kepada para siswa-siswi untuk berprestasi dalam bidang iptek, seni maupun olahraga. Dilaporkan oleh Aibtu Maskur Binmas Polsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat. Salam Tribrata.